sampai stasiun kereta pukul setengah dua. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat OI Palismania, di mana saja Anda berada. Salam satu jiwa. Hari ini saya akan memainkan lagu Kereta Tiba Pukul Berapa. Baik, sebelum kita lanjut, saksikan dulu lagu berikut ini. Setelah lagu ini, kita akan berikan tutorialnya atau cara memainkannya lebih mudah, lebih gampang, dan lebih jelas dan lebih detail. Selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe. Thank you.
menyanyikan lagu Kereta Tiba Pukul Berapa. Lagu ini nada dasar G, tapi G-nya clanking kita di senar 2 ya. Senar 1 enggak dipakai. Ingat, dalam lagu ini senar satunya enggak digunakan sama sekali. Senar 2 ke atas. Senar 2, 3, 4, 5, 6. Senar satunya lupakan saja. Baik. G-nya begini. Nah, intro pertama masuk lagu ini ke C dulu. Tetap dengan senar 2 dan senar 5. D. Tetap senar 2 dan senar 4. Senar satunya enggak dipakai. B. Pertama. Nah, cara metiknya begini. Senar 2 mainkan ya, senar 2 dari clanking kita. G-nya senar 6 sama senar 2 aja. Nah, satu-satu aja. Sabar di hati, kata terbendung lagi waktu itu. Nah, senar empat di 1, 2, 3, 4 di fret 4. Senar 4 sama senar 2. Balik lagi. Kita lagi. Hilang sabar di hati, kata terbendung lagi waktu. Lama memang kutunggu kedatangan sobat karibku. Oke, paham? Kita ulangi lagi. G. Clicking kita di senar 2 ya. Bassnya kita mainkan terus. Pelajari begini. Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi. Nah, mainkan ini untuk loncatan ke E minor. Waktu itu. Senar 4 di fret 4 sama senar 2. Waktu itu. Tarik lagi ke fret 5. Balik lagi. Waktu itu. Lama memang kutunggu kedatanganmu sobat karibku. Datang telegram darimu. D-nya tetap ya, senar 2 sama senar 4 aja. Senar 1 lupakan. Datang telegram darimu. Nah, bassnya gini. 4. Datang telegram darimu. 2 hari yang lalu. Tunggu aku. A minor. Tetap senar 2 dengan senar 5. Nah, kalau A minor gini bassnya. Begini.
stasiun kereta itu bu. Di stasiun kereta itu pukul satu. Di stasiun kereta itu pukul satu. Satu. Di stasiun kereta itu pukul satu. Pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asik. Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas dan cap gas. Sampai stasiun kereta pukul setengah dua. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Biasanya. Nah, tadi aja ke dari ini senar 4 ya. E minor. Senar 4. Di fret 2, ini E minor ya. Tarik ke fret 5. Biasanya. Kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Nah, kelingking kita mainkan ya. Nah, kita masuk ke intro lagi. Na 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 na. Senar 2 sama senar 4. Na 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 na. D F E D C G lagi. Na 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 na. Tiba kabar darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu pukul satu. Oke, semua sekarang kita jelaskan lagi, lebih rinci lagi. G, cara memetik gitar. Ingat, senar 1 enggak digunakan. Dari awal lagu sampai habis lagu, senar satunya enggak digunakan. Dari senar 2 aja. Makanya G-nya begini. Paham semua? Kita saksikan lagunya, cara memainkan lagunya. Mudah-mudahan sobat-sobat semua bisa. Selamat mencoba.